Sementara itu, pemerintah Kota Probolinggo bersama KONI Jatim mengembangkan sport tourism ski air. Kondisi kolaborasi, konsep kolaborasi dunia olahraga dan wisata ini diharapkan dapat mencetak atlet-atlet muda di cabur ski air. Ranu Sentong yang sebelumnya menjadi area kolam pancing, terapi ikan, dan kuliner, kini telah diubah menjadi lokasi sarana sport tourism ski air. Para atlet pemula dari berbagai daerah bisa berdatangan untuk berlatih memanfaatkan sarana ini. Semangat ini sejalan dengan program desain besar olahraga nasional yang mengusung tempat wisata pemantik kegiatan olahraga. Selain itu, konsep sport tourism diharapkan mampu mengakomodir ekonomi wisata warga sekitar maupun kegiatan olahraga lainnya. Dalam kesempatan perdana, ada 40 pelajar dari SMP MTS Sekota Probolinggo mengikuti coaching klinik bersama Ketua Pemprov Ski Air Jawa Timur, Yolanda. Tentunya bagi para pelajar, nikmati suasana yang nyaman ini dan latih. Mudah-mudahan dengan adanya terlatihnya ini, banyak hal perkembangan potensi untuk bisa mengikuti kegiatan event, ya tentunya itu menjadi dasar utama kita untuk berlatih di sini. Program desain besar olahraga nasional itu salah satunya adalah sport tourism. Nah, ini menjadikan satu tempat wisata yang pemantiknya itu adalah kegiatan olahraga, sehingga kegiatan olahraganya jalan, mengakomodasi masyarakatnya jalan, kemudian destinasi wisatanya bisa hidup, dan ini sebenarnya yang kita inginkan. Ini semoga menjadi inspirasi daerah-daerah lain.